Baik, bagi mendapatkan perkembangan lalu lintas pagi ini di talian adalah pegawai Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, Muhaizan Ishak. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berdasarkan pemantauan trafik yang dibuat melalui CCTV di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, berikut ialah laporan trafik pada pagi ini. Ya. Saya mulakan dengan lebuh raya KL Karak sekitar Plaza Tol Gombak. Trafik masih bergerak lancar di kedua arah. Begitu juga dengan lebuh raya LPT 1 dan LPT 2. Bagaimanapun, trafik dijangka bertambah menjelang malam ini memandangkan perayaan Aidil Adha dan cuti persekolahan akan berakhir. Beralih ke lebuh raya di sekitar Lembah Kelang, bagi lebuh raya Plus sekitar Sungai Besi iaitu di kilometer 310.8, trafik kelihatan perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Untuk makluman pengguna, lebuh raya Plus, trafik juga perlahan dari nilai ke bandar Ansdale. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 271.0 arah selatan di mana lorong tengah dan lorong kanan terhalang. Manakala di lebuh raya Shah Alam ataupun Kesas, sekitar persimpangan kewajipan iaitu di kilometer 38.6, trafik kelihatan sesak dari sisil menuju ke persimpangan kewajipan. Dan seperti biasa, trafik juga dilakukan perlahan dari Kota Kemuning ke Haikom dan dari Awang Kecil menuju ke susur lebuh raya KL Putrajaya. Beralih dengan tinjauan di lebuh raya NKVE iaitu sekitar Setia Alam di kilometer 3.3, trafik kelihatan masih lancar di Plaza Tu Bukit Raja ke Setia Alam. Namun trafik dilakukan perlahan selepas Setia Alam menuju ke Shah Alam. Seterusnya beralih ke lebuh raya KL Putrajaya, trafik dilaporkan mulai sesak dari Bukit Jalil ke Kucai Lama. Dan trafik juga dilaporkan perlahan dari Plaza Tu Salak Selatan ke Jalan Tun Razak. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 2.5 arah utara melibatkan sebuah kereta terbabas di mana lorong kiri terhalang. Dan akhir sekali di lebuh raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 456.4, trafik bertali arus dari persimpangan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Trafik juga dilaporkan lancar dari Bukit Lanjan ke arah Jalan Duta. Pada anda yang ingin mendapatkan trafik info semasa, anda boleh terus menghubungi talian hotline LLM di 1-800-88-7752 atau boleh juga mengikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Untuk itu, sekian sahaja laporan trafik semasa dari saya, Muhaizan Ishak, dari Pusat Pengurusan Trafik LLM. Kembali ke Angkasa Puri.